Fems, kamu tahu nggak? Kalau pohon jengkol semakin tua, hasilnya semakin banyak, Fems. Dan pohonnya nggak perlu perawatan khusus juga nih, Fems. Dalam setahun bisa 2 kali dipanen. Sekali dipanen bisa hingga 100 kg loh. Banyak banget kan, Fems? Gak heran kalau pohon jengkol yang merupakan hasil dari kawasan Asia Tenggara ini, termasuk Indonesia, banyak ditemukan dan melimpah banget, Fems. Karena pohon jengkol ini termasuk jenis pohon yang liar yang dapat tumbuh di mana aja selama sesuai dengan habitatnya. Pohon jengkol dapat tumbuh tinggi, bahkan dapat juga tumbuh hingga mencapai ketinggian 20 meter loh, Fems. Buah jengkol yang berwarna coklat kehitaman lah yang sudah dapat dipanen, Fems. Oh iya, for your info nih, Fems. Di bidang pertanian, kulit jengkol ini dapat digunakan sebagai bahan pestisida alami yang mampu mengusir hama tanaman, baik itu perkebunan ataupun pertanian. Mantul ya! Berhubung pohon jengkol ini merupakan pohon liar, buat kamu yang ingin menanamnya, gak perlu pusing-pusing lah. Pohon jengkol dapat tumbuh dengan baik pada daerah dataran rendah hingga dataran yang berada di ketinggian 1000 mdpl. Cus lah, tanam aja pohon jengkol, FMs. Dijamin menguntungkan, karena pasti disukai masyarakat Indonesia. Semakin bau, semakin nikmat katanya. Bener gak, Bu Cinta?